sentir gendela buat jalan lu. Apa itu? Kan, sekarang aku tanya deh. Ya udah, tapi enggak boleh nanya umur, enggak boleh nanya agama, enggak boleh nanya penghasilan, enggak boleh nanya kapan kawin. Zodiak Bapak apa? Ngomong-ngomong, bisa bahasa Cio? Cio, bisa. Cio, bahasa, Cio. Ayah udah bilang Pak RT, mau ngadain audisi pencarian security. Bagus. Ayah nggak sekalian audisi pembantu. Bunda capek lo ngurus rumah segede gini sendirian. Bunda nggak sendirian. Ada ayah. Ada Ralia. Ada ya? Ada dong. Iya, emang ada aja alasannya kalau bunda nyuruh bantuin. Emang takdir cowok, salah terus. Denger ya. Istri kalau kerja itu dibilangnya enggak ngurus anak, enggak ngurus suami. Terus dibilangnya, numpang sama rumah suami. Belum lagi nih kalau misalnya bunda minta bantuin, pura-pura lupa lah, pura-pura pengen kebelet pipis lah, pura-pura sibuk lah, pura-pura. Lah. Ya? Aduh, di mana ya tadi? Lah, ini nih. Contoh kepura-puraan lainnya. Nyari apa? Nyari penyakit. Enggak, nyari handphone. Ayah tuh belum ngabarin Pak RT dari tadi, Bun. Makanya handphone taruh di mana tadi? Astagfirullah. Suami aku kena aja apa gimana? Apa emang udah pikun ya? Aduh, mana aku sadar lagi, Bun. Gimana ya cara di miskom aku enggak bisa ya itu. Untuk hal segitu pun juga yang enggak bisa kalau enggak ngerapatin Bunda enggak bisa ya? Bun, ikan rambut Ralia yang kemarin di mana ya? Kayak gini-gini lagi nih. Yang punya barang siapa, yang pakai siapa, yang naro siapa, yang disuruh cari bunda, nanya ini ke siapa, ke bunda. Ada bentar lah. Bun, mana ya, harus dicari di mana ya? Kenapa lagi? Cari di situ lah, depan. Udah nggak sabar ya bunda ya. Ayah coba pergi ke kamar di sana, ngaca terus joget cari bel, pasti ketemu HP-nya. Joget cari bel. Ya. Ketemu joget cari bel. Oke. Joget Cherry Bell. Really want you. Oh, ini. Tak cariin. Dipegang, aduh. Tua. Mbaknya ngelamar di sini juga, Mbak. Iya. Oh, nice. BTW, Mbaknya sendiri udah ada yang ngelamar belum? Mau ngelamar jadi security aja ngegombal. Kompetitor nih. Udah gitu rambutnya sama lagi. Untung ketolak. Saya kasih tahu Mas. Saya dulu ikut perguruan Tapak Suci 212. Wih, 3 tahun beres. 3 tahun sabuk hitam. Lulus SMA. Itu mah kalau di kampungku namanya ekstra kulikulum, coy. Mas, asal situ tahu ya, saya anak kampung sini. Kampung? Bukannya ini perumahan elit ya? Iya Mas, emang ada kampungnya? Ada, tuh di wajah Masnya. Mang sudah apa ke? Mang sudah nantang apa ke priwek gue? Apa sentir gendela buat jalan lu? Apa itu? Kanin, kok kau lawan lagi? Mencari security malah bikin ribut di sini. Ya, daripada jadi selebgram, itu yang tanya dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Siapa itu gak tahu aku? Itu, selebgram itu. Udah, duduk, kalian. Duduk. Ada aja. Saya nggak bakal mulai, Pak, kalau berhenti. Ya kalau berhenti ya nggak mulai lah, udah. Jangan kalian sini. Kalian tunggu di sini, saya mau nemuin Pak Yuda di dalam ya. Kamu cewek, ikut saya. Siapa nama kamu, Pak? Nama saya Hilda, Pak. Zodiak saya Gemini. Gemini. Gemulai tapi berani. Cocok sama Pisces tuh. Pria suka sukses. Aku Virgo, Pak. Virgo, pikiran rada bego. Nggak cocok. Ya, aku Pisces juga, Pak. Sama dong kita. Udah, aku ganti zodiak. Ayo. Main serobot aja dia. Halo. Pak
Hilda, ini anaknya Pak Yuda sama Bu Mei, namanya Ralia. Hai Ralia. Hai Mbak. Anaknya Pak RT ya? Kenapa anaknya sih? Kan harusnya bisa bilang tuh pacarnya kek, calonnya kek. Kan aku masih single. Ah. Oh iya ya. Maaf Pak, aku pura-pura lupa. Pak Ralia, mau tanya dek. Enggak kok, aku lagi gak mau nanya apa-apa. Bukan gak mau nanya apa-apa, Pak RT mau nanya. Nanya ke siapa? Ya nanya ke Ralia lah, masa aku nanya ke menteri. Ya udah, nanya aja. Mau nanya, ayah kamu ada di dalam ya? Lah, itu Pak RT udah tahu, ngapain nanya? Ya kan perlu meyakinkan biar lebih yakin kalau memang ada di dalam itu ayah kau. Pak RT, kayak guruku deh. Udah tahu apa jawaban soal ujiannya, tapi malah nanya ke muridnya. Ya juga ya. Sekarang aku tanya deh. Ya udah, tapi nggak boleh nanya umur, nggak boleh nanya agama, nggak boleh nanya penghasilan, nggak boleh nanya kapan kawin, ya? Oke. Apa mau nanya apa? Orang yang minum obat tidur itu sakit apa sih Pak? Sakit jiwa, ya? Sakit jiwa, jiwaku yang sakit. Tiap kali aku datang ke sini, pertanyaan kau ada aja dan anak-anak ngapain nanya obat tidur? Kau kan masih kecil, nggak mungkin kau minum obat tidur. Tidur betulan lagi dia loh, orang lagi ngomong. Bisa aja tidur kayak gini. Stres ini, bapak, mama, anak stres semua. Kamu nomor berapa? 3. Wah, deketan dong kita. Terus? Berarti kita jodoh dong. Ya, jodoh. Sebenarnya Pak, Bu, saya itu sering banget ke rumah ini. Dari sekian banyak rumah di Jakarta, yang bikin saya heran, dapat pesanannya di rumah ini terus. Dari itu Bu, dari yang waktu itu Ibu ada kembalian 5.000 diminta lagi. Lah? Dari yang duit Bapak kegedean, gak ada kembalian. Dari yang duit dikasih sama anaknya Ibu itu yang 4 kali lipat. Ingat enggak? Pantesan. Terus kenapa sekarang memutuskan untuk kerja di sini? Oh, itu passion Bu. Saya itu udah berpengalaman menjaga paket orang. Berpengalaman menjaga itu apa pesanan orang. Dan sekarang saya ingin menjaga keamanan rumah ini. Wih, keren-keren. Udah pernah jagain jodoh orang belum? Oh, tentunya sudah, Pak, Bu. 8 tahun saya menjaga jodoh orang dengan aman sampai ketemu jodohnya. Untuk cerita selengkapnya sudah saya tulis di CV-nya. Wow. Oh, ini. Impresif. Terus kenapa berhenti dari kerjaan sebelumnya? Oh, kebetulan kantor saya pindah, Pak, Bu. Oh, pindah? Pengurangan karyawan pasti? Bukan. Kantor saya pindah, tapi saya nggak dikasih tahu alamat yang baru. Coy, dipecat itu namanya! Ya. Mungkin bahasa halusnya itu, Bu. Saya Akamsi, anak kampung sini. Belum punya kenalan orang dalam, kecuali Pak RT. Kenal Pak RT dari mana? Nirmi. Wow! Impulsif. Pengalaman kerjanya apa? Kerja bakti. Canda kerja. Mau tahu nggak pengalaman kerja saya terakhir apa? Kerjain teman. Canda teman. Coy, coy. PRT! Jadi kenapa? Kalian tuh ditolak semua kenapa? Pasti kok terlalu minta gaji tinggi kan? Mereka terlalu baik bercanda. Bener kan? Ini tuh hari Sabtu, Sabtu Wage. Gak cocok, lagi gak bagus harinya. Aku kan lahirnya Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon? Sabtu Wage? Apa hubungannya lagi? Haa, kasihan. Ya bisa ya. Eh, Ralia. Jika kamu menertawakan orang lain, kelak kamu akan jadi seperti mereka juga. Oh gitu. Ya udah, nanti aku ketawain At Halilintar deh. Kok gitu? Siapa tahu aku
Atta Halilintar pula nggak mau coba jadi YouTuber janda McLover tuh. Itu nama YouTuber apa merek madu? Pasti kamu nggak bisa masak. Nggak bisa, Bu. Tapi saya bisa masak nasi di Magicom, masak air di dispenser, sama bikin popi pakai air dispenser. Astaga, nggak bisa nyapu, nggak bisa ngepel, nggak juga, nggak bisa nyuci, nggak bisa. Tapi tenang, Bu, saya orangnya cepat belajar kok. Dulu saya tuh nggak bisa upas kuaci, tapi setelah saya nonton tutorialnya di YouTube, sekarang saya bisa kupas kuaci. YouTube ya. Terus keahlian kamu apa? Zodiak bapak apa? Aries. Kalau ibu? Ya jelas Leo. Cocok. Itu sama-sama elemen api kan? Berarti ibu sama bapak sama-sama bisa memberikan dampak dan energi ke orang-orang sekitar. Apalagi kalau misalnya elemen api berkolaborasi dengan elemen angin seperti Gemini. Nah, itu tuh apinya bisa semakin besar, Bu. Coy, kebakaran itu namanya, coy. Bisa bahasa Cio? Cio. Baca Cio. Cio bapak apa? Cio apa? Kuda. Kuda apa? Kuda Nil. Enggak ada Kuda Nil, Pak. Enggak ada. Primbon bisa baca Primbon. Cuma tadi apa sih? Saya bukan orang Jawa, Bu. Aduh, belum ada yang cocok, Pak. Dari tiga-tiganya tadi. Belum ada yang cocok ya? Ya, memang kita tuh harus melihat dan mempertimbangkan bibit, bebet, dan IPK. Kok IPK? Ilmu, pengetahuan, dan kesehatan. Kalau tiba-tiba ada yang punya penyakit kan bahaya tuh, Pak Yuda. Iya, serem sih. Iyalah, serem. Tapi kalau Pak Yuda ada penyakit kayak gitu, misalkan suka apa gitu. Itu kalau yang suka buka aplikasi ngelihat nirminya itu penyakit bukan sih, Pak? Kalau itu. Itu namanya cari penyakit. Ayy, mati. Bu Mi, aku gak ikut-ikut tadi. HP ku cuma ada kalkulator sama solitaire. PTB mbaknya sendiri udah ada yang lamar belum? Bu ya. Perguruan Tapak Suci 212. Keren. Emang berapa tahun di sana, Mas? 3 tahun. Apa ya? Oh iya. 3 tahun. Kita guru tamak beri baik. Oh, pesantren Kenjal lu pesantren Kenjal. Lah ini kan calon security kan? Kok malah bikin keributan di sini lho? Tadi pada jadi ini sampai mana sih? Sampai selesai bagiannya. Kata siapa tuh? Cowok selalu benar. Cowok selalu salah. Mau retake lagi coba yuk. Langsung ngomong. Langsung ini. Langsung ngomong. Saya akan sih. Kerjain teman. Canda teman. Kenapa ketawa dia? Canda kerja. Pak RT, kayak guruku deh. Udah tahu apa jual. Ya, oke. Kita kan dikit lagi yuk. Ayo, keep roll.